Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel saya, Hari Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masalah subscriber yang hilang, lenyap, entah kemana. Nah, sebenarnya mereka itu hilang atau kemana ya? Nah, simak terus video ini. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar saya semakin semangat dalam membangun channel ini, membuat konten-konten yang sangat-sangat informatif dan menghibur. Baik, kita langsung saja. Kita buka Google Chrome ya. Kita buka Google Chrome. Ya, tunggu sebentar. Ya, kita pergi ke yang ini. Nah, tunggu sebentar. Nah, ya, kita lihat di analitik. Kita lihat di analitik. Ya, kita lihat di analitik ya. Nah, bisa dilihat. Kita ketik subscriber ya. Subscriber. Nah, ini sempat ada hilang ya. Hilang 22 ya, tunggu ya. Kita lihat dalam tunggu 90 hari ya. Ini 35 ya. Kita lihat selamanya lah. Ya, bisa lihat nih. Ini ada grafik yang menurun. Ini ada grafik menurun ini. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini ada grafik yang naik dan menurun. Nah, ini menjelang saya mencapai 1000 itu ya. Di sini. Nah, ini. Di sini sempat ada penurunan ya. Abis itu menanjak lagi ya. Nah, cara menaikkannya ya, subscriber itu sebenarnya mereka itu nggak hilang ya, cuma mereka itu nggak terbaca oleh YouTube. Jadi kenapa nggak terbaca? Bisa jadi mereka itu pada saat subscribe channel kita itu, mereka tuh langsung tekan subscribe tanpa menonton. Nah, itu sama seperti kalau kalian lakukan kalian mencari subscriber itu di website seperti website itu kan nggak perlu nonton langsung subscribe itu, dipastikan channel kalian tidak akan bertambah subscribernya ya, hanya bertambah 1 hari 2 hari saja, lihat hari berikutnya pasti hilang. Nah, jadi cara menaikkan subscriber yang hilang itu ya, atau yang tidak terbaca YouTube, kalian rajin-rajin upload video dan paksa mereka nonton video Anda. Nah, pada saat dia menonton, mengklik video yang muncul di notifikasi di channelnya, otomatis subscribe-nya akan kembali. Ya, tapi kalau dia melihat notifikasi video terbaru dari kalian, tapi dia tidak mengklik, ya tidak akan kembali. Ya. Nah, jadi yang saya lakukan kemarin seperti itu, saya coba pancing gimana supaya menarik mereka mengklik video saya, akhirnya naik subscriber saya ya. Di bulan November itu subscriber saya tuh masih sekitaran 700-an. Bayangkan saya harus mengejar sebulan itu harus 1000, Desember harus mendapatkan 1000 dan saya berhasil. Nah, jadi kalian jangan panik, tetap fokus membangun channel kamu, fokus membuat video ya, jangan panik. Oke? Okay? Nah, bagaimana sampai di sini, semoga dapat memberi informasi yang bermanfaat dan kalian bisa tenang ya. Tetap fokus membuat konten dan teruslah membangun channel kamu ya. Baik, sampai di sini dulu masalah subscriber yang hilang. Dan jangan lupa ya, sekali lagi subscribe channel ini, semoga saya semakin semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.